Selanjutnya, ASN simpan miras dalam banker. Saudara, seorang aparatur sipil negara di Kebumen, Jawa Tengah ditangkap karena menjual minuman keras oplosan. Untuk mengelabui petugas, miras ini disembunyikan dalam banker di dapur. Sejumlah botol dan jerigen berisi miras oplosan ditemukan petugas Satpol PP dalam ruang kecil di bawah dapur milik seorang ASN. Awalnya, ASN ini mengelak jika menyimpan miras di rumahnya. Namun setelah digeledah, petugas menemukan ruang tersembunyi di bawah dapur yang berisi miras oplosan. ASN yang bekerja di Pemkab Kebumen ini tak bisa berkutik lagi. Kalau semua pelanggar perda tentu saja akan kita proses melalui proses persidangan sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun apabila ada ASN, PNS yang terlibat, nanti akan ada hukuman disiplin yang dikenakan sesuai dengan regulasi. Banker miras oplosan ASN ini ditemukan saat digelar razia gabungan di Kecamatan Patanahan, Puring, dan Kuarasan. Lebih dari 400 botol miras diamankan dari razia ini. Para penjual miras ini telah diproses hukum di Polres Kebumen. Sementara ASN yang kedapatan menjual miras oplosan tak hanya diproses hukum, namun juga mendapat sanksi disiplin. Hantoro Wibowo, Kompas TV Kebumen, Jawa Tengah.